Assalamualaikum. Bertemu lagi di konten saya, Himawan Batik Dilitir Solo. Saya akan menunjukkan, ini adalah screen untuk, istilahnya untuk cetak batik handprint. Jadi manual, cetak manual print. Satu ini screen, sebutannya screen. Satu screen ini adalah mewakili untuk satu warna. Jadi kalau di motif batik itu ada 4 warna, berarti pakai 4 screen. 5 warna berarti pakai 5 screen. Begitu seterusnya. Ini warna pertama, ini warna kedua, warna ketiga, seterusnya. Untuk meja produksi, nah seperti itu prosesnya. Kebetulan ini motifnya motif satu warna, jadi hanya sekali jalan. Total panjang meja dari sini ke ujung sekitar 31 meter. Nanti setelah finishing, kain di finishing, ada proses finishingnya di video yang sebelumnya. Itu nanti sekitar 30-an kurang lebih. Jadi kalau ada yang bertanya satu rollnya berapa meter, kalau handprint satu rollnya sekitar 30 meter kurang lebih. Ada yang 27, 28 seperti itu. Beda lagi kalau mesin rotari itu bisa mencapai 80 yard, dia hitungannya yard. Dia bisa panjang, sekaligus panjang. Itu proses produksi seperti ini. Nah, ini kain masih putih namanya dispan. Dispan. Kalau yang api, kompor itu fungsinya untuk mengeringkan biar lebih cepat. Untuk pengeringan lebih cepat karena ini harus kering. Sudah ada juga video sebelumnya. Jadi setelah kain ini di print, nanti diinapkan 1 hari 1 malam sebelum masuk finishing. Untuk penyepanan kain, untuk pabrik yang teluan ini, divisi teluan ini ada 4 meja. Ada lagi pabrik yang di Makam Haji itu ada 4 meja juga. Terus yang di daerah Lawean itu ada 4 meja juga. Kapasitas produksi, kalau yang 4 warna itu rata-rata sehari kalau cuaca mendukung dan panas bisa mencapai 1000-an kurang lebihnya. Kalau untuk satu warna seperti ini bisa mencapai 1200, 1300. Lagi-lagi tergantung cuaca. Karena ini hujan, jadi agak lambat untuk prosesnya produksi. Jadi kalau yang tanya handprint itu apa? Printing itu pakai mesin, Mas. Ada 2, ada printing mesin, ada handprint. Ini versi handprint. Kalau orang awam bisa disebut sablon biasanya. Sablon ya, Mas ya? Ya, sablon, tapi beda. Obat sablon untuk kaos sama ini beda. Obatnya beda. Ada lagi yang rotary itu mesin, itu kapasitasnya minimal pemesannya di 2500 meter. Kalau yang mesin bagus, rekomendasinya untuk kain-kain, orang nyebutnya kain tisu, kain semi sutra, itu pakainya mesin rotari. Alhamdulillah setelah pandemi ini agak mulai lancar, pekerjaan mulai agak bergerak. Cuma ya untuk harga kain sendiri memang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, naiknya banyak sekali.
per meternya mencapai 5.000-an. Itu. Memang harus teliti ya agar bisa sanggit nyambung. Baik, terima kasih atas atensinya. Saya tunggu order-orderannya minimal di 400 meter, 400 meter kain, atau untuk baju di 150 potong. Kita ada juga konveksi, nanti saya buatkan videonya untuk dikonveksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.